Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya bersama sharing is caring bersama Cik Guairul lagi ya. Oke, hari ini saya ajar bagaimana cara kita buat booth refleksi. Sama ada murid itu paham atau tidak paham dengan PDPR yang kita lakukan pada hari ini. Maksudnya pada hari tersebutlah. Oke, pertama sekali yang kita perlu buat, kita akan pergi booth pada. Booth father pastikan dia betul-betul rapat ah. Dan ikon yang ini dia bermacam-macam bersih ni booth father ni. Okey. Alright, dalam booth father kita akan create new booth. Okey, contoh macam sini. Okey. Jadi kita akan namakan refleksi contoh ah, refleksi PDPR contoh. Okey, jadi kita just copy ataupun nama lain pun boleh, tapi saya copy yang ini ya, refleksi underscore bot ya, mesti ada ujung untuk bot. Oke, jadi kita sudah dapat ini ya, yang ini kita kena start dulu dia. Alright, paham ah, kena start dulu. Oke, sekarang kita pergi bot father balik. Yang ini adalah API, macam biasalah, ini adalah API yang kita kena copy. Jadi ini kita copy selected. Okey, jadi sekarang kita apa yang perlu kita buat? Kita pergi kepada controller. Okey. Controller bot ni pun banyak version eh. Jadi pastikan dia yang betul-betul apa ni, yang betul-betul bot yang betul lah. Macam sini, ada sini. Jadi yang pasti dia bentuk begini. Ada bentuk ni. Nampak bot tu tanda ni. Okey. Alright. Okey. Jadi ini adalah bukan, ini pun bukan. Pastikan dia yang betul. Controller bot mesti bersambung. All on betul kerjaan saya ni. Controller bot. Tengok controller bot ni pun banyak. Okey, jadi inilah ni, betul lah ni yang ini. Okey. Ha, ini yang saya telah buat dari pagi lah untuk kelas saya. Jadi sekarang apa yang perlu dibuat, cikgu-cikgu buat adalah klik sini, klik add channel. Oke. Okay. Add channel. Oke. Okay. Jadi kita kena buat yang ini saya dah buat sudah tadi refleksi kelas. Jadi kita connect bot. Kita mau pergi bot yang baru kan. Open bot, create a new bot. Jadi token tadi yang kita buat tuh kita paste di sini. Oke. Okay. Jadi kita sudah ada di sini, nampak? Jadi kita akan ambil yang ini. Oke. Jadi refleksi PDPR nih, yang ini tadi nih, kita kena masukkan di dalam channel kita. Contohnya macam channel saya lah hari ini. Saya sudah buat di sini tadi tuh. Oke, kita mau di dalam sini atau mana? Channel. Oke, kita kena create satu channel lah. Senang. Refleksi PDPR. Contoh eh, create. Jadi yang ini adalah oke, okay, refleksi PDPR satu sedikit. Okay. Jadi kita mau masukkan dalam folder ini lah supaya senang saya cari. Kalau di folder, saya form edit sini, pergi kelas satu sedikit. Okay. Kita cari edit refleksi. Okay, yang ini saya masuk sini ya, channel dot. Okay, save. Oke, okay, yang ini saya sudah settle. Oke, okay, jadi refleksi channel itu ada di sini ya. Oke, okay, jadi yang ini refleksi PDPR, cikgu-cikgu kena add you apa nih, manage channel. Cikgu-cikgu kena tambah admin. Nampak eh? Semula pergi sini, manage channel, pergi admin. Oke, okay, admin kita kena tambah tadi di sini add administrator refleksi. Ah nih, bot nih. Jadikan dia sebagai admin kita. Oke, okay, kita yang ini semua jangan ubah, kita save. Oke, okay, jadi kita close. Jadi administrator ada dua sah, satu saya dan satu lagi adalah refleksi PDPR. Oke, okay, close. Jadi ini save. Oke, okay, ini settle. Jadi kita pergi balik controller. Controller bot. Kita pergi kita punya controller bot, kita sudah connect pergi kita punya channel. Sekarang kita pergi kita punya ini nih. Yang ini. Tadi yang bot kita buat tuh refleksi, oke. Okay. Ini adalah bot, ya. Oke. Okay. Jadi kita akan tekan start, oke. Okay.
Kita sudah connect. Sekarang kita buat siapa? Kita bagi controller, siap controller board. Oke, sekarang ini apa yang kita buat? Kita new post. Oh, silap. Saya kena nih, apa nih? Kita kena pergi channel kita tadi yang baru kita create tuh nih channel nih. Kita kena contoh kena say hi dulu lah eh. Say hi, lepas tu kita kena forward pergi controller. Controller bot nih yang ni. Okay. Kita send. Kita pergi controller. Controller. Oke, jadi dia sudah kita say hi tadi kan supaya dia 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 kenal. Ini untuk just kita punya apa nih dia just nak apa nih confirm channel yang kita buat tu tadi. Oke, jadi kita create post. Ya, jadi create post kita akan bermula di sini. Dia pergi bawa kepada bot yang kita buat tadi. Kita start. Oke, jadi sekarang kita sudah boleh buat. Jadi contohnya macam ni, cikgu-cikgu bolehlah buat eh. Kalau kreatif, buatlah kelas hari ini punya apa ni, apa ni, designing ke, macam contoh macam sini ke, picture. Tapi macam saya contoh macam sini lah. Refleksi, refleksi video. VR pada 13 Julai contohan 2021 tajuk matematik tajuk tambah 2 digit ini contoh ha. Oke, yang ini. Jadi kita hantar. Bila kita hantar itu adalah tajuk kita. Jadi sekarang ni kita boleh attach media, kita boleh add comment, kita boleh add reaction. Jadi macam saya akan add comment lah supaya nanti orang boleh buat komen pada kita punya refleksi. Kedua, kita mau tengok counter. Ini adalah apa ni reaction. Okey. Ini contoh reaction lah. Yang ini cikgu buat reaction. Okey, yang ini tanda. Okey, yang ini tanda faham. Alright. Kalau lepas tu kita nak buat dia tanda tidak faham tu kita buat itu tanda ni, ni separator ni, separator. Satu lagi yang dia tidak faham. Jadi yang ini. Alright. Jadi kita akan hantar. Alright. Jadi tajuk kita tadi kita sudah ada dua di sini. Nampak? Ini bila budak klik contoh 18 orang klik yang di sini, jadi kita tahu 18 orang faham. Kalau ada di sini 2, maksudnya ada 2 orang yang tidak faham. Cuma kelemahannya macam mana? Ni cikgu Rul mau cari siapa yang tidak faham, itu susahlah. Kita tidak dapat carilah. Itu yang sebabnya kita buat komen. Komen. Okay. Kita boleh juga add URL button. Contohnya macam kalau orang tak faham tu, kita bagi satu contoh tambahan YouTube. Jadi kita bagilah sini add URL button, klik, nanti masukkan YouTube punya link. Okey. Jadi ini kita preview, kita preview. Okey, dia adalah bentuk okay, bentuk begini ya. Bukan begini nih bentuknya nanti. Okey, nampak. Ya, okay, jadi ini sudah. Jadi kita sudah add comment tadi, reaction kita add kita attach media nama buat lah. Saya nama buat attach media URL pun saya nama buat ya. Saya akan pergi send. Okay. Dalam send ni kita ada self destruct di timer. Maksudnya cikgu-cikgu nama lah apa ni malu lah dengan komen tu kan. Cikgu boleh self destruct timer. Cikgu boleh set eh. Sama ada dalam masa 24 jam ke, dalam masa sejam ke, 3 jam ke, okay. Tapi saya nak buat tu lah, sebab saya mau tengok saya punya refleksi budak kan. Jadi, kalau kita send now, maksudnya dia akan berlaku terus. Tapi, bagus cikgu buat end queue ni ya, queuing ni. Jadi, queuing, kalau contohnya hari ini today, cikgu bagi today ya, maksudnya hari ini lah diantar. Tapi kalau cikgu bagi tomorrow, okay, tomorrow, cikgu-cikgu tengok daripada help. Today pun boleh tadi. Jadi dia punya bentuk begini.
Example. Jadi 16.30, maksudnya pukul 4.30 pada 6 Ogos. Jadi macam tadi, kalau contohnya lah kita buat today kan, today berapa hari bulan? Coba. Mau jenis saya padam dulu. Today, jap. Today 13 Julai ya. Okey, 13 Julai. Okey. Today 13 Julai pada pukul pukul 9 nanti. Okey. Pukul 9, lepas tu 13, 7. 13 Julai. Okey, kita hantar. Okey, jadi kita sudah buat satu schedule post. Maksudnya dia akan post ni pada pukul 13 Julai. Nanti dia akan bagi tahulah. Jadi dia akan keluar notification di dalam kita. Kita boleh dia akan inform kita lah pada pukul 9 nanti, baru kita boleh forward. Okay, alright. Jadi sekarang ni kita tak boleh forward lagi. Okay, macam ni kan. Sepatutnya tadi kita send. Jadi sekarang ni kita edit post. Kita nak mau buat dia sekarang kan. Okay, jadi kita mana yang ini? Macam mana ni edit postnya? Coba. Okay, okay ni. Kita buat terbalik. Kita send contoh. Tak boleh. Tapi nampaklah kita buat satu lagi baru . Ni. Okay, yang ini adalah bot kita tadi. Okay, yang ini kita pilih yang ini. Jadi kita test lagi sekali . Kita buat send now supaya cikgu-cikgu nampak. Contoh refleksi. Refleksi PDPR 13 Julai 2021. Okey, contoh . Tajuk tadi adalah tambah 2 digit. Okey, saya ajar matematikan. Lepas tu kita send. Ini kita nak buat. Okey, jadi kita add reaction. Jadi kita add reaction ini yang cikgu-cikgu sudah buat tadi. Macam saya sudah buat ni kan. Saya nak kekalkan yang itu. Okey, jadi saya ada dua. Saya add comment. Maksudnya saya send. Jadi maksudnya send, saya send now. Maksudnya saya mau sekarang juga. Saya nak mau tunggu lagi. Okey, tadi kita schedule kan. Ini sekarang kita send now. Okey, lepas tu dia akan tanya. Dia, adakah kita mau hantar ke PM ni? Kita send. Alright, done. Jadi kita tengok sini. Inilah bentuknya. Jadi ini adalah refleksi yang berlaku pada 13 Julai. Jadi kalau budak tu klik sini, dia akan tanda ini. Okey. Kalau dia tiba-tiba dia klik sini, dia dah faham kan? Jadi kita tekan komen, dia akan bawa kita kepada komen komen bot, kena panggil ni. Dia bukan macam yang discussion bot tu yang biasa kita buat tu. Ini di sini. Jadi berbincanglah dengan murid-murid itu di sini. Okey. Nanti cikgu-cikgu akan nampak contoh macam sini . Komen tu akan berlaku di sini. Ada satu komen, ada dua komen, ada tiga komen. Cikgu-cikgu boleh berbincang di sini. Okey. Jadi sekarang kita mau buat satu penambahan. Jadi dalam di sini . Nampak ni, ini adalah yang cikgu buat tu kan untuk kelas cikgu. Jadi cikgu mau tambah satu button di sini, refleksi. Jadi apa yang perlu dibuat, kita pergi boot father. Boot pada bersama Cikgu Airul. Ini ada boot yang saya buat semalam tu kan. Jadi ini kita edit, kita cari dulu post kita tu. Saya buat tu semalam tu yang ini. Ini. Mana yang settle sudah? Okay, kehadiran. Okay. New preview. Done. Bila kita done, dia akan bagi tahu. Okay, boot nombor 1. Okay. Nampakkah? Boot nomor 1. Jadi kita edit post, kita masukkan boot nomor 1. Jadi kita tambah je button di sini. Kita tambah button di sini adalah refleksi PDPR. Contoh. PDPR. Okey, kita send. Lepas tu kita ambil lah di sini dia punya ambil dia punya link. Okay, ini adalah refleksi discussion type private. Okay.
apa? Ini invite link nih. Kita copy link dan jadi save. Alright, jadi kita pergi balik ke sini. Kita paste balik sini. Okay, jadi done. Okay, jadi kita sudah ada tambahan. Jadi kita tengok di sini, ini adalah yang lama. Jadi ini kita delete message ya. Delete. Kita memasukkan yang baru tadi. Okay ni. Ini kita forward lah pergi satu CDK tu. Satu CDK. Yang ini. Okay, send. Jadi ini mana satu CDK. Okay, ini adalah yang terbaru. Jadi diorang ada hantar tugasan, kehadiran, lepas tu hantar tugasan dan ada refleksi. Bila dia klik sini refleksi, dia nampak. Okay, refleksi hari ini 13 Julai berapa? Okey. Nampakkah? Jadi cikgu-cikgu mau buat lagi refleksi baru, cikgu-cikgu kena pergi baliklah refleksi boot tadi. Ini. Refleksi boot, refleksi PDBR kan? Nah, ini. Ini bukan ini refleksi. Ah, ini boot yang cikgu buat. Nah, create post baru. Okey, kita pergi lagi refleksi PDBR channel yang ini. Kita buat lagi contoh macam sini, saya copy sajalah refleksi sini 13 Julai, kita buat 14 Julai, tambah 2 digit kepada contoh kepada 1 digit contoh. Jadi saya send okay, ini send sini, sorry. Okay, kita add comment macam biasa, kita add reaction, ambil jalan ni balik. Okay, dua ni. Okay, so send. Kita send now. Okay, send. Alright, jadi kita sudah ada dua. Jadi apa yang berlaku pada 13 Julai, apa yang berlaku pada 14 Julai, berdasarkan daripada sini tadilah. Okay, alright. Jadi sini kita pergi sini, dia akan pergi balik sini. Okay, faham? Okay, itu je perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya.